Masalahnya kadang-kadang dah berkahwin 2-3, rosak pula rumah tangga yang pertama. Poligami tak ada masalah, yang bermasalah ni orang yang melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa ke hal ni? Tentang poligami ke? Inilah kadang-kadang kalau orang perempuan ni bercakap kan, mudah-mudahan dapat diterima kan. Sebenarnya hadirat-hadirat sekalian mesti faham, mesti tahu tentang hukum poligami ni. Dia termaktub dalam Al-Quran. Kita tak boleh buang hukum tersebut. Jangan sekali-sekali kita melanggar hukum Allah Subhanahu taala, kerana apa yang Allah tetapkan mesti ada hikmah dan sebaliknya. Dalam Singapura ni segelintir orang saja diberikan keizinan untuk berpoligami. Bukan semua orang. Undang-undang kita di Singapura sudah ketat sebenarnya. Orang-orang yang nak meminta poligami itu mestilah berkelayakan. Ada surat menyurat. Yang jadi masalah besar ni apabila mereka bernikah, berkahwin di luar daripada Singapura. Itu yang menjadi pokok utama untuk kita berbahaskan. Masalahnya kadang-kadang dah berkahwin 2-3, rosak pula rumah tangga yang pertama. Institusi poligami terjejas. Nama baik poligami terjejas bagi orang yang tidak bertanggungjawab, meninggalkan isterinya dengan ada kahwin tidak ada sah, kahwin sila, nikah batin lah. Semua tidak ada surat menyurat yang betul. Jadi kalau lelaki itu hilang aja, ataupun mereka nak berpisah, macam mana kita nak adili kes-kes tersebut? Mereka-mereka yang misalnya macam gini, dia lari aja, dia tinggalkan pasangan dia ni yang dia kahwin luar negeri ni, menjejaskan lagi nama poligami. Yang tidak memberi perhatian kepada isteri yang sudah dia kahwini ataupun isteri yang pertama pun menjejas institusi ataupun nama baik poligami. Jadi sebenarnya poligami tak ada masalah. Yang bermasalah ni orang yang melaksanakannya. Macam pisau jugalah nak buat potong ke, nak buat mencederakan orang. Kalau kita tak buat dengan cara baik, nama baik poligami yang akan rosak. Poligami sebenarnya jadi mangsa. Mangsa disebabkan ini orang-orang ni semua. Kalau dijalankan dengan baik, banyak juga orang yang melakukan poligami. Tapi okey aja kita tengok, alhamdulillah cocok dan sempurna. Kerana apa? Mereka betul-betul menjaga nama baik poligami tersebut. Kadang-kadang nama baik Islam tu dicemarkan oleh orang-orang yang menganutnya sendiri. Sebenarnya hukum tidak ada masalah. Hukum Islam kat Singapura sudah cukup ketat. Oleh itu, berhati-hatilah dalam kita menentukan hukum Allah. Jangan kita sewenang-wenangnya rosakkan dia kerana kita tak suka, ataupun kita membuangnya kerana kita tak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.